Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Boxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing paket. Ini isinya cukup apa ya? Bukan kapasitas sih, cuma ukurannya ya gede. Ini kardusnya kalau nggak salah sama kayak kardusnya kipas angin, kipas dinding itu. Nggak terlalu berat sih, cuma volumenya agak besar. Oh ya, sampai lupa buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman, kalau mau nyari apa second aksesoris atau semacamnya bisa komen di bawah, barangkali jodoh atau barangkali ada yang cocok. Dan untuk transaksinya nggak usah khawatir, untuk transaksinya saya bisa lewat Shopee, Bukalapak atau Tokopedia. Oke, sekarang dilanjut dulu unboxingnya. Ini saya percepat biar nggak panjang videonya. Nggak usah sih, cuma ini apa ya, unboxingnya nggak lalu ribet kayak packingan biasanya kayak HP. Ini tinggal dibuka sedikit aja udah kebuka. Udah hampir selesai. Ini isinya ini ya, topi ROG. Ini topinya ori dari Asusnya langsung, official Asus Indonesia. Berikut ini isinya ya teman-teman, saya belinya 4 pieces kemarin, itu stok terakhir dari penjualnya. Aslinya pesannya 5, cuma katanya penjualnya cuma ada 4. Seperti ini ya penampakannya, cuma 4 pieces. Buat teman-teman bisa, kalau minat ya bisa komen di bawah. Dan untuk transaksinya nggak usah khawatir, lewat Shopee, Kelapa atau Tokopedia. Dan untuk harganya saya kasih tahu sekarang ya, untuk harganya per pcs-nya Rp160.000. saya ulangi ya, untuk harganya Rp160.000. cukup ya, relatif ya, relatif, apalagi ini ori. Dan untuk logonya bordiran ya, bordiran bukan tempelan kayak sablon gitu. Sebentar, ini saya perlihatkan topinya, kebetulan saya juga pakai satu. Seperti ini penampakannya topinya, bisa dilihat ya, ini tulisan atau logonya ROG, OEC-nya bordiran. Ini kalau penampakan belakangnya, ini bisa dibuka ya sesuai dengan ukuran kepala kalian. Saya ulangi lagi ya teman-teman, ini topinya saya jual dengan harga Rp160.000. saya ulangi ya, Rp160.000. dan transaksinya lewat Shopee bisa, Bukalapak, Tokopedia juga bisa. Dan itu aja sih ya untuk video kali ini, maaf jika banyak kekurangannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.